Marilah kita bersama-sama menyimak Mau'izah Hasanah dan pesan Muharram 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin imamil ansar wal muhajirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna syari'ata innama syurri'at li hifdiddin wal nafsi wal aqli wal nasli wal mal wa hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha fa kullu ma kharaja minal adli ilal jur wa minal yusri ilal usri wa minal rahmati ila diddiha fa laysa minas syari'ah wa in udkhila fiha bitta'wil. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Menko PMK, Bapak Profesor yang selalu hijrah tadi, Bapak Profesor Muhajir Effendi. Saya ini baru ketemu. Biasanya yang suka guyon itu dari NU, Pak. Ini rupanya ini baru ketemu juga, selain Prof. Abdul Mukti, Sekjen dari Muhammadiyah, ini Prof. Muhajir ini juga dari Muhammadiyah yang bisa bercanda juga. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Haji Saiful Rahman Dasuki, Wakil Menteri yang masih anget ini, karena baru saja dilantik beberapa hari lalu. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Ketua Harian BPMI, kalau salah saya minta maaf, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam. Undangan yang kita hormati yang mewakili Duta Besar Malaysia Atase Keagamaan, seluruh kepala bidang yang ada di BPMI yang hadir, para hadirin hadirat semua jamaah Masjid Istiqlal, baik yang hadir secara fisik maupun yang virtual, tidak lupa yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Ad-da'i ilallah Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, yang info saya dapat beliau sedang dalam perjalanan kemari dari bandara, dari Surabaya, saat ini sudah berjalan ke sini. Insyaallah moga-moga ini kita dapat berkahnya. Kalau hijrah itu ada ansor, ada muhajirin, kita juga dapat berkahnya nanti dari apa namanya ulama kita, dari unsur habaib. Saya ini dari unsur ya
orang-orang Indonesia, Jawa, Nusantara. Jadi sama-sama. Bab ini penting saat ini. Dan ini sekarang sedang digoreng, Pak. Prof. Muhajir, seakan-akan ulama Nusantara dan bukan Nusantara. Padahal sekarang kita sudah sama-sama jadi Indonesia. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, seluruh kaum muslimin, pada kesempatan hari ini saya berbahagia menyimak semua sambutan yang disampaikan orang-orang sebelum saya, baik dari Prof. Nasar, Wakil Menteri Agama yang menyampaikan sambutan Pak Menteri Agama, dan juga terakhir sambutan daripada tadi Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Doktor, ya karena mukaddimahnya fasih juga ya Kiai Haji Muhajir Effendi, sama lah Pak, itu sama. Beliau tadi bisik-bisik ke saya kapan-kapan, katanya saya mau diundang ke UMM Malang, katanya. Saya juga kapan-kapan mau mengundang Prof. Muhajir khotbah di Masjid PBNU nanti, Pak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Nasar adalah momen yang penting. Momen yang penting karena memang momentum hijrah yang kemudian dijadikan sebagai awal penanggalan tahun baru Islam, 1 Muharram ini, adalah penting dari sisi administrasi tadi. Dan administrasi itu penting, Pak. Karena kita sulit akan maju kalau kita tidak memiliki administrasi yang rapi. Administrasi adalah simbol keteraturan. Ada ungkapan yang sangat terkenal, mungkin kita sering mendengar, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Perkara hak yang tidak rapi, tidak tertata, tidak teratur, seringkali bisa kalah dengan perkara yang batil, tapi sesuatu itu rapi. Walaupun acara resmi, boleh saya kadang-kadang menyelipkannya dengan situasi yang sifatnya kekeluargaan. Saya tadi sambil jalan bisik-bisik bicara dengan beliau, Prof. Muhajir. Saya ini ustadz atau kiai NU yang merasa paling sering diundang di masjid dan tempat-tempat Muhammadiyah, Prof, kata saya. Dan saya sebagai orang NU jujur kadang iri pada kerapian administrasi di Muhammadiyah. Tapi sekarang alhamdulillah, Prof, NU sudah juga mulai rapi. Tapi kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, saya itu kalau ceramah di masjid NU itu bisa membedakan dengan ceramah di masjid Muhammadiyah, Prof Nasar. Kalau di masjid Muhammadiyah misalnya, kalau saya ceramah, itu selesai ceramah diminta tanda tangan, Prof. Saya bilang, apa ini? Untuk administrasi, Pak Kiai. Oh, bisyarah. Kalau bahasa NU itu bisyarah itu. Ya. Saya lihat, saya tanda tangan itu ada kwitansinya, lalu ada nominalnya. Jadi saya tidak perlu tanya kira-kira saya diberi berapa, karena saya sudah tahu. Nah, kalau di masjid NU itu tidak. Ini rahasia tapi jangan ngomong-ngomong ya. Di masjid NU itu kadang saya ceramah itu ya, panitia itu pulang langsung main salaman, kadang-kadang enggak salaman langsung dimasukkan ke kantong saya. Maka baju saya ini memang kantongnya agak banyak biasanya. Ada 3 ya. Blesak, blesak. Itulah yang membuat kadang-kadang Ustadz Da'i-Da'i NU itu kalau diundang itu suka penasaran itu, kira-kira ini diberi berapa. Saking penasarannya kadang-kadang pura-pura tanya toilet. Sesungguhnya bukan ingin ke belakang, tapi pengen tahu berapa isinya. Nah ini saya tidak tahu hari ini saya ceramah ini di Istiqlal nanti pakai gaya NU apa Muhammadiyah. Itu saya tidak tahu, Prof. Jadi hijrah itu selain penting dari sisi ini simbol kerapian administrasi, menurut saya hijrah ini juga penting menunjukkan bahwa agama itu memang isinya adalah
Al-kifah wal-jihad. Isinya adalah perjuangan. Saya ulangi, isinya adalah perjuangan. Perjuangan dalam rangka apa? Dalam rangka hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Tapi dulu dalam konteks Nabi dan sahabat, yang utama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Karena sahabat dulu, Bapak Ibu, saudara-saudara, beribadah sulit. Di Mekah itu sulit beribadah. Nabi dan sahabat kadang-kadang sedang sholat di Ka'bah. Itu pernah putri Nabi Siti Fatimah menangis melihat ayahnya sholat di Mekah. Lalu saat sujud diletakkan di punggung Nabi kotoran unta. Karena semakin terjepit, ahlan wa sahlan, masya Allah, marhaban, bi habibina mahbub. Ya. Saya ulangi, hijrah itu selain tadi penting sebagai tonggak kerapian administrasi, tapi hijrah itu menurut saya juga fiha kullu ma'anil kifah wan nidal. Dalam hijrah itu semuanya ada perjuangan, utamanya dalam rangka menjaga ad-din. Di mana Nabi dulu dan sahabat ibadah sulit. Bahkan tadi saya katakan putri Nabi menangis karena tahu ayahnya salat di Masjidil Haram diletakkan kotoran unta. Itu dulu hijrah pada masa Nabi. Saya kalau selalu mengingat sejarah, lalu membayangkan kita sekarang, masya Allah jauh sekali. Kadang-kadang malu. Dakwah dulu sulit. Kami ini sekarang dakwah relatif enak. Kita ini yang hidup di Indonesia harus jauh beruntung mengatakan bahwa kita ibadah ini sekarang di negeri ini tidak seperti saudara-saudara kita yang mengalami masa sulit. Jangankan seperti masa Nabi, di beberapa tempat saudara-saudara kita di negara-negara tetangga juga ada yang mengalami kesulitan dalam berdakwah. Hifdzuddin, walaupun dalam bentuk yang lain, ini harus terus kita yakini ada syariatnya. Saya ingin mengutip yang disampaikan oleh Bapak Wapres Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang harus kita lakukan di Indonesia ini yang tidak akan pernah boleh berhenti sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun, adalah harakatud difa' wal himayah. Gerakan ad-difa' wal himayah, yakni ad-difa' wal himayah lid-din, gerakan menjaga agama dan menjaga kaum muslimin, wa himayatil muslimin amma yufsiduhum, dari apa-apa yang bisa merusak agama di Indonesia ini. Hadirin, hari ini kita menyaksikan ada orang-orang yang mencoba ingin merusak akidah umat Islam. Dalam bentuk apa? Ghorsus syukuk fi qulubil muslimin wal mu'minin misalnya. Menanamkan keraguan-raguan di hati kaum mukminin di Indonesia atas kebesaran atau kebenaran agamanya. Yang paling rame tadi Prof. Nasar di bawah itu bisik-bisik dengan Pak Enko, tapi saya mendengarkan karena posisi saya jauh, itu tentang Az-Zaitun. Gara-gara Az-Zaitun yang di Indramayu, ada sahabat saya Az-Zaitun di Jakarta jadi ikut dampak, ya ini Ustadz Zaitun Rasmin itu. Ada Ustadz namanya Ustadz Zaitun Rasmin. Nah,
Kita tahu pimpinan di sana menanamkan keraguan-keraguan tentang kebenaran Al-Quran, bukan kalamullah. Nah, ini salah satu contoh. Dan ini harus disikapi. Maka alhamdulillah Majelis Ulama sudah menyampaikan pandangannya, NU sudah menyampaikan pandangannya, Muhammadiyah juga demikian, serta ormas-ormas Islam juga sudah menyampaikan. Final, Al-Quran kalamullah al-qadim. Ini sebab kalau dibiarkan liar dan tidak ada yang namanya gerakan harakatud difa wal himayah menjaga agama, kasihan Pak, kasihan ibu-ibu umat kita yang dibawahi. Kalau yang hadir di sini sih, insya Allah saya yakin ini kualitas agamanya bagus-bagus, Bib. Dari wajahnya soalnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana lah itu. Tapi bagaimana yang awam-awam, yang sekarang ini orang yang dilihat itu dari sosial media, lalu kemudian kalau ada orang bicara kemudian dianggap ini satu kebenaran dan tidak ada harakatud difa wal himayah, hancurlah agama itu. Beberapa hari lalu kita tahu bagaimana ada yang namanya LGBT ingin bikin acara di Indonesia. Ini juga bagian daripada upaya merusak akhlak bangsa ini. Bayangkan bisa runtuh apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Istiqlal ini, ormas-ormas Islam, ulama-ulama kita, para habaib. Kalau upaya-upaya merusak akhlak umat seperti LGBT, pergaulan bebas, dan yang paling anyar, yang paling baru, ada kado dari Mahkamah Agung di mana Hakim Agung sudah membuat keputusan, Al-Habib, bahwa pernikahan beda agama tidak sah di Indonesia. Alhamdulillah. Ini juga bagian daripada harakatud difa wal himayah. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Dalam ayat lain, la huddimat sawami'u wa bi'un wa masajidu yudhkaru fi hasmullahi katira. Sebab kalau tidak ada gerakan menjaga agama semacam ini, ad-difa' lid-din, maka rusaklah agama. Kalau tidak ada gerakan semacam ini, maka mungkin masjid-masjid, gereja-gereja, sinagog-sinagog, pura-pura, wihara-wihara bisa dibakar satu sama lain. Hari ini yang ingin kami sampaikan, kita harus sama-sama melakukan penjagaan. Tadi saya menyimak sambutan Menteri Agama yang dibacakan oleh Pak Wamen. Karena itu penting. Nilai-nilai gotong royong, toleransi, ya saling menghargai, musyawarah, yang itu kalau kita lihat ada semua dalam Pancasila. Ini sesungguhnya semua adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat syariat Islam ini dan beliau praktekkan sehari-hari di Madinah. Bagaimana Ansor dan Muhajiri? Bagaimana kaum muslimin di Madinah dengan Yahudi, dengan Nasrani, pendatang dari Najran dan lain-lain? Ini luar biasa. Jadi kalau tadi Profesor Dr. Nasaruddin Umar bicara 17 Agustus melakukan upacara 17 bersama pemimpin agama di Istiqlal, itu bagian daripada tadi harakatud difa wal himayah. Kalau dikatakan yang satu liddin, saya tambahkan ini juga, selain menjaga agama, sesungguhnya momentum hijrah ini perlu kita sama-sama jaga dalam rangka harakatud difa wal himayah liddini walisya'bi, untuk menjaga agama ini dan juga menjaga bangsa ini. Kita beruntung Bapak Ibu, saya tidak berbicara tentang Mitsaqul Madinah karena panjang dan tadi sudah disinggung oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Tapi Indonesia ini bersyukur. Bersyukur, saya ingin katakan pertama utamanya
karena dulu memiliki founding father, pendiri bangsa, Dwi Tunggal yang hebat. Pertama Bung Karno dan Bung Hatta. Juga Indonesia bersyukur kalau kita bicara tentang Islam, Indonesia ini ada jangkar, dua jangkar ormas Islam besar yang ini akan terus menjaga utamanya di samping ormas-ormas yang lain, tapi yang dua ini lah menurut saya paling jangkar, yakni NU dan Muhammadiyah. Karena ini kita mayoritas, kalau NU Muhammadiyahnya sudah moderat, maka yang lain ikut moderat, karena moderat inilah yang membuat kemudian Indonesia menjadi stabil sampai sekarang. Bung Hatta dalam sidang BPUPKI itu dulu, ketika rapat tentang bagaimana ingin mendirikan negara Indonesia ini, mewakili suasana kebatinan yang ikut rapat, kita ini mau mendirikan negara seperti apa? Kata Bung Hatta, saya ingin mendirikan negara yang dimana semua orang yang tinggal di dalamnya bisa hidup bahagia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya. Itu yang disampaikan oleh Bung Hatta. Dan ini luar biasa, kata-kata bahagia. Kita hidup ini kan ingin bahagia. Umat Islam diajarkan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirah, sa'adatud dunya wal akhirah. Bung Hatta secara khusus kita tahu menekankan kalimat bahagia. Buat apa kemudian kita hidup di negara atau di satu tempat kalau tidak bahagia? Dan kebahagiaan itu nanti kemudian disempurnakan oleh Bung Karno. Bagaimana supaya kita bahagia ketika kita hidup di negara yang majmuk seperti Indonesia ini, yang multi agama, multi suku, multi budaya, multi ras, dan multi-multi yang lain, termasuk multi ormas Islam saja multi. Yang menarik, Bung Karno itu, saudara-saudara, bapak ibu, seorang insinyur. Beliau itu menggunakan metafora matematika. Sebagai seorang insinyur, beliau katakan, ya, sebuah pecahan itu tidak bisa dijumlahkan kecuali bilangan pembaginya disamakan. Itu kan hukum dasar matematika. Saya ulangi, sebuah pecahan itu tidak bisa dijumlahkan kecuali bilangan pembaginya disamakan. Indonesia ini kalau kita lihat pecahan, pulaunya saja banyak. Kalau bahasa orang Madura, cemacem tak iya. Itu pecahan. Pulaunya ada 16 ribu lebih. Agamanya banyak, bahasanya banyak. Saya tidak hafal Prof. Katanya ada sekian ratus atau ribu. Sukunya banyak. Ini tidak akan pernah bisa dijumlahkan kecuali bilangan pembaginya disamakan. Dan apa bilangan pembagi yang membuat kemudian pecahan-pecahan itu bisa disatukan? Ternyata bilangan pembagi yang membuat pecahan-pecahan kemajemukan di Indonesia, yang membuat Indonesia bisa disatukan, adalah panca. Itulah yang membuat kemudian kita walaupun awalnya berbeda, merasa satu, karena satu tujuan ingin bahagia itu. Karena agama kita ini multi di Indonesia, bapak ibu, saudara-saudara, kemudian kita disatukan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama Anda, Anda percaya dengan ketuhanan. Kita percaya memiliki Tuhan. Makanya komunisme tak bisa hidup di Indonesia, karena pasti bertentangan dengan sila pertama secara otomatis. Alhamdulillah. Walaupun kita ini katanya etniknya berbeda, sukunya berbeda. Ada mewakili etnis Cina dulu di sini, etnis Arab. Orang menyebutnya sekarang lagi rame, Bib, ya. Etnis Jawa atau apapun. Kita disatukan dengan nilai-nilai
yang ada pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun Anda, ketika Anda menghargai kemanusiaan, ketika Anda memiliki akhlak, maka Anda akan dihormati di Indonesia ini. Dan orang dimuliakan ya karena akhlaknya. Mau etnis Jawa, Sunda, suku Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, apapun, kalau dia manusia, kalau dia memiliki sifat kemanusiaan, kalau dia menghargai kemanusiaan, kalau dia memiliki akhlak, dia akan terhormat dan dihormati. Ini yang paling penting. Dulu ada seorang penyair Arab dan seorang tabi'i tabi'in, namanya Imam Al-Busti. Syairnya panjang, saya ambil satu bait syair saja. Apa kata beliau? Aqbil 'alan nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Aqbil 'alan nafsi, berusahalah kalian memperbaiki diri kalian. Dengan apa? Dengan akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu, karena Anda terhormat dan dihormati orang bukan karena jabatan Anda, bukan karena Anda dari suku apa, bukan semata-mata karena agama apa, tapi karena Anda memiliki akhlak yang baik. Saudara-saudara, siapapun kita, sesungguhnya kata Al-Busti, kalau kita memiliki akhlak, menghargai kemanusiaan, kita dihormati. Saya secara umum ingin sedikit berbangga. Orang Indonesia itu, Prof, itu di luar negeri. Saya pikir Profesor Nasaruddin Umar ini sama, seling ke luar negeri. Kok ini perasaan saya itu? Apa saya merasa berlebihan? Tapi mungkin saya rasakan sama. Kita ini alhamdulillah, kita secara umum itu di negeri lain dihormati. Kenapa? Orang Indonesia itu dikenal dengan du khuluqin, akhlaknya baik-baik. Saya ke Maroko, bertemu dengan Sekjen MUI Maroko, Al-Ustaz Al-Syeikh Dr. Yassaf. Pertama kali beliau ketemu, beliau bilang, Masya Allah. Beliau katakan, saya ini kalau melihat orang Indonesia, pertama-tama yang saya kagumi satu, apa? Akhlaknya. Itu waktu beliau katakan begitu, hidung saya langsung maju 2 senti. Masya Allah. Saya bilang, ala wa kaifa? Dari mana Anda punya kesimpulan begitu? Orang Indonesia itu katanya akhlaknya bagus-bagus. Awa dhalika lama ra'aituhum indama nahujju wa na'tamir fi Makkah wal Madinah. Kesan bahwa orang Indonesia ini akhlaknya hebat, menghargai manusia, itu kami lihat ketika kami haji dan umrah di Mekah dan Madinah. Orang Indonesia itu, Bapak Ibu, dikenal itu akhlaknya baik-baik. Maka katanya, ini coba nanti dikonfirmasi Pak Wamenak, kalau ada penghargaan penyelenggara haji terbaik, itu juaranya selalu Indonesia, Pak. Karena orang Indonesia itu katanya satu, tertib. Kedua, orang Indonesia itu tidak pernah ribut. Orang lain ribut, rebutan sok, ribut di toilet sampai bentak-bentak, ribut melawan askar. Orang Indonesia enggak pernah ribut. Kalau orang lain saya pernah lihat, askar dilawan, dibentak. Wah. Indonesia enggak ada. Disuruh geser, tarik, haji, tarik. Jalan, geser. Enggak ada yang ribut. Di samping memang akhlaknya bagus, kedua, mau ribut itu enggak ngerti bahasa Arabnya. Mau jawab itu gimana, mau ribut itu? Awang, kalau ditawari kudungan saja sama sorban keluar dari masjid, haji hajjah, 5 rial, dilihatin itu kudungan, oh 5 rial. Dia mau tawar 5 rial itu 2 rial, kayak di Indonesia ini kan paruh harga kurang. Oh, nawar bingung bahasa Arabnya. Untung dia rajin sholat subuh, masih ingat sholat subuh. Dia bilang, wan, rokata ini. Maksudnya riale ini jadi rokata ini. Ah, kata yang dagang paham, ini pasti Indonesia.
Begitu dia bilang rakaataini, jawab la 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 la. Thalatha rakaat fardhal lillahi ta'ala, Allahu akbar kata. Ya nawar pakai subuh dikasih maghrib. Kalau mau jangan dua rakaat, tiga rakaat. Maksudnya tiga real. Ini orang Indonesia itu terkenal akhlak. Karena kita ini multi etnik ya. Kita disatukan dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena kita multi kepentingan. Ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Kita disatukan dengan sila keempat, permusyawaratan itu. Masya Allah, dan karena kita ini mungkin berbeda beragam tingkat kesejahteraannya. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, ada pendidikannya lebih tinggi, dan ada yang lebih rendah. Kita diikat, disatukan dengan bilangan penyatu itu sila kelima yang namanya keadilan. Nah, persis seperti yang disampaikan Pak Menteri Agama tadi dalam sambutan. Itu nilai-nilai yang disampaikan beliau bahwa Pancasila ini ya itulah semuanya adalah ajaran agama kita. Ajaran yang sudah diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membangun kota Madinah. Pertanyaannya, siapa yang terus harus menjaga Pancasila ini? Kalau kita ingin Indonesia tadi tinggal landas, jawabannya adalah semua kita. Tak bisa menjaga Pancasila ini diserahkan hanya pada pemerintah saja. Pemerintah tidak akan sanggup. Komunitas-komunitas agama, komunitas-komunitas pendidikan, komunitas-komunitas seni dan budaya, komunitas-komunitas politik, kita semua-semua komunitas ini punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga negeri ini dalam konteks mentransformasi nilai hijrah Nabi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir saya harus berbagi waktu dengan Habibanah. Hijrah itu memiliki pesan bahwa al-minhah ba'dal mihnah. Ada ungkapan al-minhah ba'dal mihnah. Orang itu biasanya akan diberi karunia, anugerah sesudah diuji. Ujian sebelum Nabi hijrah berat, tapi Allah memberikan minhah. Minhah di Rusia itu, Prof, itu ya itu LPDP itu namanya minhah di Rusia. Tapi minhah dalam konteks bangsa ini, dunia termasuk Indonesia, Bapak Ibu, baru saja diuji Allah Subhanahu wa taala, dapatkan ujian berat COVID. Kalau saya tidak keliru, saya tidak tahu apakah baru tahun ini kita baru bisa bikin acara seperti ini, Istiqlal kan? 3 tahun yang lalu kita semua mengalami seperti apa ujian berat COVID. Itu adalah mihnah. Tapi yakinlah, alhamdulillah negeri ini bisa melewati ujian pandemi COVID. Dengan doa kita semua, dengan ikhtiar kita semua, kita doakan pemerintah ini dan rakyat Indonesia bisa melewati ujian yang berat itu, mihnah yang berat itu, untuk kemudian mendapatkan minhah, anugerah dari Allah. Ekonomi semoga semakin tumbuh, persatuan kesatuan bangsa tetap bisa dijaga. Apalagi tahun-tahun ini sudah tahun politik, semua bisa digoreng. Bukan saja gorengan yang namanya pisang digoreng, tapi semua bisa digoreng selama kita bisa menjaga ini. Semoga kita doakan Indonesia menjadi negara yang maju, cepat tinggal landas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.